Selamat pagi, saya Bepres Sri Devi melaporkan dari Alun-Alun Kabupaten Sumedang bahwa pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2018, Polres Sumedang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi mantap Raja tahun 2018. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan pemilu kada serentak tahun 2018. Dan apel gelar pasukan ini juga diambil langsung oleh Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata SIK. Beliau berpesan untuk seluruh pasangan calon untuk mematuhi seluruh aturan pemilu kada serentak ini agar situasi kondisi di Kabupaten Sumedang tetap kondusif. Terhitung mulai hari ini dimulainya operasi mantap Raja Lodaya 2018. Jajaran Polres Sumedang dibantu dari TNI, dari Kodim 0610 dan batalion 301 Prabukian Santang. Dan jumlah personil yang kita turunkan untuk operasi mantap Raja ini 850 dari jajaran kepolisian dan 530 dari TNI. Itu siap untuk mengamankan jalannya pemilu kada khususnya untuk wilayah Sumedang. Insya Allah nanti ke depan kita jamin untuk aman dan kondusif wilayah kita karena kita dan semua elemen sudah siap untuk membantu. Dan khususnya untuk Panwas dan penyidik khususnya tindak pidana pemilu dan dibantu oleh Bapak Kajari Sumedang sudah siap untuk dalam hal untuk menghadapi apabila ada pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana dalam khususnya pemilu kada ini.